semuanya. Kenalin nama gue Ayesa. Nama gue Willy. Jadi sekarang kita udah sampai di IKEA dan kita bakal nge-review beberapa barang-barang dan makanan yang ada di IKEA. Nah, buat kalian semua yang pengen ke IKEA, jangan lupa patuhin protokol kesehatan ya. Jadi di sini tuh ada boneka-boneka dari semua hewan-hewan yang lucu, ada dari hewan di darat, hewan laut, lucu-lucu semua deh pokoknya. Nah, bener banget. Di IKEA juga jual-jual alat painting, kayak di sini lengkap banget. Jadi menurut aku untuk kalian kesini itu sangat worth it. Jadi di sini ada catnya, terus ada kanvasnya juga. Terus kayak ini tuh kayak ada sketsa-sketsanya gitu. Halo semuanya, jadi di tempat yang pertama kita ada di IKEA Photospot. Nah, jadi di tempat ini tuh kita bisa ambil foto sepuasnya dengan latar-latar yang lucu dan menarik. Ya, yuk, kita foto-foto yuk. Di sini juga ada bantal-bantal sama selimut anak. Untuk bahannya sih oke, ini bahan katun. Jadi dia itu dibikin nyaman. Terus ini juga set sama bantalnya dengan selimutnya. Itu aja. Ada kabinet yang berbagai warna dan juga ada TV. Di sini juga ada beberapa ruangan gitu. Nih, salah satunya ada baby room. Coba kita masuk. Di sini kayak ada mini bed untuk bayinya, terus kayak ada cupboardnya. Terus sama tempat perlengkapan bayi. Kita lanjut ke situ. Jadi di sini ada family room. Untuk perabotannya itu dibikin kayak comfy tapi tetap oke. Jadi dengan perabotan-perabotan yang ada di sini kayak ada lampu, TV sama sofanya. Jadi sekarang gue mau review, ini ada satu meja, dua bangku buat kalian nongkrong-nongkrong di taman. Buat rumah yang punya taman, boleh banget beli ini. Harganya juga worth it banget. Terus juga bisa kalian hias dengan daun-daun yang ada di sini. Udah langsung matrasnya, tapi untuk matras dan divannya itu harganya beda. Ada yang 6.700 untuk kayunya dan 3 juta untuk kasurnya, sama 3 juta juga untuk alas kasurnya. Di sini juga ada mini bed untuk baby, sama perlengkapan babynya. Sama di sini tuh udah langsung ada kamar mandi. Di sini juga ada kloset, shower, sama wastafel juga kacanya. Lanjut, di sini juga udah langsung ada set cupboardnya, sama di sini juga dikasih kaca, dan di sini juga ada space untuk mungkin stand lampu, sama untuk frame. Jadi itu aja sih. Sini juga ada set untuk dapur yang dicampur dengan dining room. Sini juga ada kulkas, kompor, ada dish juga.
wastafel. Untuk di sekitar sini ada sofa L, ada sofa bed, sama ada sofa juga ada bed-bednya. Untuk kualitasnya kita coba dulu. Jadi ini sofa sekalian sama matrasnya. Untuk harga 13.800 itu tergantung kalian. Tapi untuk aku sendiri bisa cari yang lain. Cari yang lain. Di sini juga ada one seat sofa dengan berbagai macam bahan dan harga. Di sini ada bahannya kain dan satu lagi di sini ada bahannya leather. Jadi kayak pelihara kuda.